Sup, rasap. Yap, terima kasih kerana masih lagi menyaksikan Malatop. Di studio sekarang kita ada, ini dia. Shay. And the Nukilan. Tak ada. Kita ada Zizi, kita ada Afif, kita ada Kimi. Kau salah. Apa aku salah pula? Salah betul-betul salah. Salah apa yang aku salah? Coba perkenalkanlah diri kalian. Kita ada Agenda. Yes. Kirana. Hey. Wah, Kelana. Kelana. Baru Kirana. Sebenarnya The Fabulous Cat. Ya. Yeah. Tukar kepada Nukilan. Lepas tu nama korang pun tukar. Tukar. Zizi kepada tukar. Kirana. Kirana, Afif kepada Kelana, Kimi, Agenda. Kenapa? Agenda. Apa motifnya sebenarnya? Why? Sebab kita nak rasa baru. Macam rasa baru. Nak start over? Yes. Dia macam ni lah. Misalnya kalau kita masih gunakan nama yang sama, contoh Zizi, dia masih orang ingat Zizi. AF, The Fabulous Cat. Macam saya juga Afif, AF7, Afif, The Fabulous Cat. So, this is all brand new. Yes, ini semua baru. Tapi nak tanya, macam mana boleh kolaborasi dengan Shay? Ini dulu, Bibi. Bibi kita orang. Bibi Izzah. Dia panggil kau Bibi dia je, Shay. Shay, Tony Roger betul. Macam mana ni, Shay? Macam mana boleh bekerjasama dengan dia orang ni? One day, aku lagi di Jakarta kan. Dan aku dikasih dengar lagu di Warna Musik Malaysia. Okay. Warna Musik Indonesia. Lepas tu mereka cakap, mana nih lagu yang kau suka? Aku suka dengan nih lagu namanya Rindu kan, tajunya nih. Aku bilang ini cocok, tonenya pun masuk aku kan. Masuk. Lepas tu ternyata itu yang buat Malik. Yang dibuat oleh Malik. Dibuat Malik. Jadi Shay pun tahulah pasal Malik ni apa semua, memang ikut dia punya lagu apa semua. At first gitu kan, aku banyak dengar tentang Malik tu dari saudara aku yang tinggal di rumah di Indon pun. Dan he's such a big fan of Malik, man. Okay. And we both are in love with Malik song with Black. Ya kan? Ya. So we're talking about it and then suddenly this song korang punya tu lah dapat menyanyikan lagu yang dibuat oleh Malik. Jadi yang mencantumkan korang semua ni adalah Malik. Malik juga lah. Yes. Wow. Hebatnya. Tak, aku sebab I'm one of his biggest fan. Wow. Malik, aku pun minat juga dengan abang Malik. Dari lagu-lagu lebih abang Malik. Kita tengok kat rumah. Kan, sekali Malik yang Aaron Aziz saya bagi. Kita tengok Carta Meletam. Yes. Roll it. Dah jatuh ke tangga 5 minggu ini. Sesal separuh nyawa Alia. Walaupun dengan 5, tetap dalam carta, Nabil. Baru tahu dia rajin masak. Ya ke? Asal gaduh juga kalau dia rajin masak. Di tangan keempat, Hafiz Matahari. Baru-baru ni dapat cerita Hafiz bercuti ke Sabah. Dia bukan memang orang Sabah ke? Dia orang Sarawak. Kampung. Taklah, dia orang Sarawak. Ya dia bercuti ke Sabah. Sama je Sabah Sarawak tu. Dekat. Dan ketiga, Hazama Malaikat, 27 minggu dalam carta. Intan. Baru 27. Yang dulunya? Sesal separuh nyawa, Mas. Berapa puluh? Kau apa hal? Gagap-gagap ni. Di tangga kedua, Datuk Siti Nurhaliza Syakrohan, Seluruh Cinta. Dengan persembahan Datuk Siti dalam muzika Nusantara yang telah diadakan di Istana Budaya baru-baru ni. Memangnya hebat. Dia macam apa? Supit apa tu? Nyumpit. Nyumpit kan. Kena. Ini dia juara carta Meletop minggu ini. Okay, Man the Magistrate mewangi. Mewangi. Saya apa? Tak tahu nak cakap apa dah. Sebab dah habis. Apa kau Kimi? Okay, mungkin sedikit daripada anda semua tentang lagu Rindu ini sendiri. Silakan. What is so special about this lagu Rindu daripada you? Kalau aku kan, kenapa ini? Belum nyanyi lagi. Karena kan it's a second song in Malaysia, right? Yes. So sayang and then rindu because aku tak banyak datang ke Malaysia 2014 kan. Betul. Fokus Indonesia. Jadi aku pun rasa macam sobat Shay kat sini mungkin ada yang banyak cakap rindu Shay. Lama. So it was sort of perfect dan memang
cocok banget. Macam ketika aku dengarkan, memang aku sedang merasakan sesuatu yang sama. Sama lah. Jadi macam it was fate, you know. All yes. Right, what about you? Kita ya. Kirana. Saya cuma lagu ni sebab kita dah lama, dah 2 tahun saya dengan Kirana dengan lagu ni. Jadi apa yang kita boleh cakap lagu ni sangat bermakna untuk kita. Yes. Okay, what about you guys? Rindu ni menyatukan dua negara antara Malaysia dan Indonesia. Yes. Kan? Peluang ah, peluang besar. Yes. Lagi-lagi dengan Malik. Betul, bro. Jadi kena dengar. Berapa ramai orang tunggu. Ini peluang ni berapa ramai orang tunggu. Dan kami akan tengok anda semua dengan lagu Rindu sebentar lagi. Tapi sebelum tu, Nabil. Jangan lupa untuk saksikan Lawak Kedah 2015, 16 hingga 19 April ni. Teater baik punya Cilok, Awi, AC, Flynn, Hans 25 sampai 25 April sampai 1 Mei. Istana Budaya semua ni. jangan lupa drama bersiri terbaru Astro Oasis, Bila Hati Telah Hitam. Telah Hitam, yes. Bermula 20 Mac setiap Jumaat. Setengah malam. Saluran 106. Yes. Okay. Itu saja untuk hari ini.